Negara masih memerlukan sekurang-kurangnya 2,000 beg darah secara purata setiap hari untuk memastikan stok bekalan darah mencukupi bagi menghadapi sebarang kemungkinan pada masa depan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, sehubungan itu kementeriannya akan memperhebatkan usaha mempromosikan kempen derma darah dengan kerjasama Pusat Darah Negara dan St. John Ambulance Malaysia SJAM. Kita memerlukan paling kurang lebih ya yang kita adalah 2,000 satu hari, dan saya sebutkan tadi dalam ucapan diperlukan. Iya, 2,000 sehari ya. Tetapi kita mendapat kurang lebih setahun 700,000, dan kurang lebih yang dapat kita gunakan adalah dalam 500,000 ya. Apapun kita mempunyai kelebihan yang cukup ya. Tapi kita tidak mahu selesa, kita tahu bahawa sentiasa dalam keadaan tertentu mungkin kita perlukan. Jadi kita sentiasa membuat kempen derma darah ini. Dan pastinya kita mahu mereka yang mula menderma darah, become the donor retention, itu adalah sangat baik. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan suite derma darah SJAM yang pertama di Pusat Beli Belah Wan Utama pada Sabtu. Mengulas aktiviti menderma darah pada Ramadan, Dr. Zulkifli berkata, walaupun kebiasaannya menyaksikan penurunan angka penderma darah, perkara itu tidak akan mengendalikan operasi perolehan darah secara keseluruhan.